Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salam dan salawat tak lupa senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara Jumat, maka kami dari pengurus Masjid Agung Musada akan menyampaikan keadaan khas Masjid Agung Musada Kabupaten Polewali Mandar, di mana saat khas tanggal 26 April 2024 adalah sebesar 79.207.450 rupiah. Untuk penerimaan isi kotak amal Jumat lalu 2024 adalah sebesar 4.858.000 rupiah. Untuk isi kotak amal jamaah maghrib dan jamaah subuh selama sepekan terakhir adalah sebesar 6.109.000 rupiah. Terima dari 3 orang donatur penyumbang tetap sebesar 450.000 rupiah. Terima sumbangan dari jemaah atas nama dari Kemenag atau Seksi Haji Panitia Manasik Haji yang dilaksanakan kemarin sebesar 500 ribu rupiah. Sehingga jumlah penerimaan seluruhnya adalah 11.917.000 rupiah. Jumlah kas 91.124.450 rupiah. Untuk pengeluaran rutin sebesar 500 ribu rupiah. Bayar insentif perangkat masjid sebesar 16.550 ribu rupiah. Bayar insentif cleaning service dan petugas keamanan sebesar 15.150.000 rupiah. Bayar insentif petugas sound system sebesar 1.000.000 rupiah. Beli dua buah alat pel lantai sebesar 160.000 rupiah. Biaya penyedotan WC yang tersumbat sebesar 300.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 33.660.000 rupiah. Sehingga satu kas tertanggal hari ini 3 Mei 2024 adalah sebesar 57.464.450 rupiah. Panitia juga baru-baru ini kemarin memperbaiki pompa air dan sumur bor dengan biaya 1.400.000 rupiah dan biayanya merupakan sumbangan dari Bapak Haji Haryono Haji SE diperuntukkan untuk biaya perbaikan pompa air dan sumur bor. Demikianlah keadaan khas Masjid Agung Musada dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jemaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Agung Musada. Dan kami mohon kiranya kepada jemaah agar dapat mengirimkan pola-pola tihar. Semoga apa yang diberikan, apa yang didapatkan tetap bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
Selanjutnya marilah kita masuk kita Jumat, dan insya Allah yang hendak sebagai khatib pada Jumat kali ini adalah Bapak Ustaz Harbini Rasid S.A.I. M.A.I. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di luar agar dapat memasuki ruang masjid, dan jamaah yang berada di belakang agar dapat mengisi saf-saf di depan yang masih kosong agar jamaah yang terlambat dapat berada mengambil tempat, dan kepada jamaah yang membawa handphone agar dapat dinonaktifkan atau diletakkan saja agar tidak mengganggu kesulitan kita dan menjalankan buat kepada Ustaz. Kami persilakan. Allah
Alhamdulillah,